بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمعنا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadin wa ala alihi at-tayyibin al-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwanu rahimakumullah. Dan teman-teman sekalian insyaAllah kita akan senantiasa melanjutkan pembahasan yang ada kaitannya dengan bab wakaf ini yang dimana pembahasan sebelumnya pernah kita bahas mengenai beberapa hal yang hubungannya dengan masalah apa ibaratnya barang wakaf itu sendiri yang insya Allah di dalam apa ibaratnya dan juga sebelumnya pernah dibahas mengenai masalah beberapa hal yang perlu diperhatikan di dalam masalah Wakaf yang sifatnya khusus untuk golongan-golongan golongan tertentu, di mana harus ada orang-orang yang hadir uh, yang menjadi wa alaih atau orang yang menerima wakaf, tidak boleh dihubungkan wakaf itu kepada orang yang ma'dum ma atau yang tidak ada atau orang yang akan lahir kecuali mereka itu dihubungkan atau diikuti uh, dengan orang yang hadir dan bisa bersama-sama dengan orang yang hadir. Misalnya orang lahir kemudian akan lahir dan bersama-sama dengan ayahnya itu bisa dihubungkan wakaf dengan mereka dan bisa sah hukumnya. Nah itu pembahasan yang sebelumnya dan juga sebelumnya pernah dibahas mengenai masalah e, bahwa samarat atau buah daripada wakaf itu sendiri dalam dimiliki oleh mukuf alaih baik secara mawkuf, wukuf, apa, wakaf apa wakafnya secara umum ataupun wakafnya secara khusus. Berbeda halnya dengan Bab Aria atau Bab pinja atau Bab Meminjam, atau sewa menyewa Bab e, ija, Ijaran, di mana Tamara atau buahnya atau hasilnya adalah dimiliki oleh pemilik aslinya. Tetapi, kalau dalam Bab Wakaf, bahwa buah, buah atau hasilnya itu dimiliki oleh mauquf alaih tidak ada hubungannya lagi dengan masalah Wakif atau orang yang memberikan Wakaf. Nah, sekarang kalau misalnya... E, sebelumnya pernah dibahas bahwa e, barang wakaf itu tidak harus manfaatnya fi'lan atau sekarang bisa kemudian. Begitu pula bahwa mauquf alaih itu tidak harus secara fi'lan atau secara sekarang atau dalam kondisi e, hali atau dalam kondisi di mana e, ketika wakaf akan diberikan oleh sang wakif itu harus ada mauquf alaihnya atau orang yang menerima wakaf tetapi wakafnya bukan wakaf khusus karena wakaf khusus harus ada orang hadir ini wakafnya adalah wakaf am pada unwan am misalnya wakaf kepada siapa wakaf misal kepada fukoro itu wakaf am pada dengan unwan am atau dengan jenis yang umum gitu misalnya mewakafkan kebun kepada para fukoro atau kepada orang fakir Misalnya ketika di, uh, di apa dilafatkan akad tersebut untuk misalnya mewakafkan kebun dengan pohon-pohonnya dan buah-buahnya di dalamnya itu ada uh, bisa yang dimanfaatkan dalam kebun tersebut. Misalnya untuk semua fukoro. Nah, ketika pada saat sirah atau pengucapan lafad wakaf tersebut oleh sang wakif tidak ada satupun di daerah tersebut adalah orang yang fakir tetapi misalnya uh, satu tahun kemudian atau dua tahun kemudian ini ala fardu misa artinya seperti misa mungkin uh, tidak ada di dunia ini memang ada orang fakir wah, satu dua pasti ada cuman ini uh, dalam uh, permisalan saja kalau misal tidak ada sama sekali kecuali misalnya satu tahun dua tahun ada Nah, ini bisa terjadi. Jadi, wakafnya tetap disahkan, walaupun pada saat hari atau dalam keadaan diucapkannya, sehingga wakaf itu tidak ada orang fakir. Tapi setelah setahun kemudian, ada itu bisa dilakukan. Jadi, wakafnya itu disahkan. Jadi, jadi demikian dan tidak terjadi uh, apa wakaf terputus juga tidak terjadi di sini karena wakafnya tetaplah lang langgang selama masih ada dan di waktu sekarang di waktu kemudian di waktu kapan saja ada orang fakir maka itu haknya bagi mereka untuk memanfaatkan kebun tadi yang telah diwakafkan oleh sang wakif. Nah, ada permasalahan lain bahwa. Di dalam masalah e, wakaf itu disyaratkan untuk mawkuf alaihinya adalah harus secara ta'yin. Ta'yin itu muqabil atau berkebalikan dengan taradud. Taradud itu adalah e, pilihan atau ragu-ragu. Misalnya saya mewakafkan ini untuk e, fuko, fukoro atau untuk ulama. Nah gitu misalnya begitu. Misalnya. Atau fukoro atau untuk e, misalnya untuk si misalnya. Nah ini namanya taradud, tidak bisa demikian. Harus secara ta'yin, artinya secara e, ditentukan misalnya ini barang wakaf untuk fukoro. Selesai. Ini barang wakaf untuk si fulan. Selesai. Tidak tidak boleh dikatakan misalnya ini barang wakaf untuk si atau si fulan. Nah, ini tidak bisa dilakukan. E, atau misalnya ini barang ini diwakafkan untuk salah satu masjid. Nah, ini tidak bisa di lakukan demikian harus misalnya eh, untuk masjid ini misalnya misalnya faras atau misalnya karpet misalnya untuk masjid ini gitu bukan untuk salah satu masjid ini pun tidak bisa dilakukan sebelumnya pernah diisyarahkan bahwa apakah e, mauquf alaihi itu harus muslim saja ini orang yang menerima wakaf itu harus muslim saja kalau orang yang memberikan wakaf tidak harus Muslim, pernah dibahas sebelumnya dan pernah dikatakan sebelumnya di dalam fatwa bahwa orang kafir bisa mewakafkan, tetapi orang yang menerima wakaf, apakah harus orang Muslim? Jawabannya adalah eh, tidak harus orang Muslim. Jadi, bisa saja eh, disah dan disahikan bahwa mewakuf alaih atau orang yang menerima wakaf itu adalah orang yang kafir dini atau di bawah naungan dan perjanjian Islam bukan kafir harbi kalau kafir harbi adalah kafir yang wajib diperangi ini yani kafir itu ada yang di bawah naungan atau perjanjian dengan Islam ini yani orang baik orang kafir yang baik bersama hidup bersama Islam ada kafir harbi yang memerangi Islam nah itu berbeda yang dibolehkan adalah kafir dini begitu pula adalah murtad murtad juga boleh menerima wakaf tetapi dengan syarat bahwa murtad di sini adalah bukan murtad murtad yang fitri jadi murtad itu ada dua ada murtad mili ada murtad yang fitri murtad yang mili adalah murtad yang dimana sebelumnya itu adalah kafir lalu muslim lalu menjadi kafir lagi ini namanya murtad mili kalau murtad fitri adalah sebelumnya muslim lalu menjadi kafir. Nah ini dan dibolehkan untuk wakaf itu adalah murtad yang milik bukan yang murtad yang fitri. Karena murtad yang fitri tidak boleh. Begitu pula kafir harbi tidak boleh. Kafir harbi itu tidak boleh. Ya wani. Dan juga barang wakaf ini tidak boleh untuk jihad atau untuk penggunaan yang muharramah. Seperti misalnya barang wakaf ini digunakan untuk membantu perkara maksiat. Misalnya untuk membantu perkara menuju kepada zina na'udzubillahimindalik. Atau menutup jalan untuk muslim atau misalnya membantu penulisan kitab-kitab uh, yang balal atau yang sesat nah, ini atau misalnya mewakafkan uh, untuk misalnya kalau muslim ya untuk misalnya uh, selain daripada masjid misalnya gereja ataupun uh, tempat peribatan selain muslim ini tidak boleh gitu tetapi kalau orang kafir mewakafkan untuk gereja misalnya orang Kristen membawakan ke gereja itu nggak jadi masalah atau untuk agamanya sendiri tidak menjadi masalah tapi orang Muslim tidak boleh untuk mewakafkan kepada mereka ini perbedaan di situ. Nah kalau misalnya begini kalau misalnya seorang e, mewakafkan ya seseorang Muslim mewakafkan e, kepada Fukoro, atau kepada orang-orang fakir di negerinya, yang dimana dikaitkan atau disifati fakir ini adalah orang Muslim. Jadi, bisa saya wakafkan kebun ini yang di dalamnya ada pohon, buah, dan manfaat yang ada di dalamnya. Banyak sekali di dalam kebun tersebut untuk para fukoro al-Muslimin, misalnya begitu, atau fukoro yang Muslim. Nah, kalau demikian. Apa yang harus kita lakukan? Apakah misalnya dibedakan antara, antara sunninya atau syiahnya atau yang lainnya? Nah kalau misalnya tidak ada insiraf atau tidak ada misalnya uh, mafhum atau makna yang dipahami dari pernyataan daripada orang wakif atau orang yang memberikan wakaf itu bahwa ini maksudnya sebenarnya untuk syiah misalnya untuk orang 12 imam, untuk madhab 12 imam misalnya demikian karena maksudnya itu muslimin di sini maksudnya ke sana gitu bukan ke muslimin yang lainnya kalau ada insiraf demikian karena sebelumnya pernah dikatakan misalnya dia pernah mengatakan untuk uh, sebelum mau mewakaf untuk uh, 12 imam segala macam maka kalau ada insiraf demikian maka khusus untuk madhab uh, 12 imam tetapi kalau misalnya tidak tidak ada insiraf ke sana dia tetap mengatakan muslim muslim Secara mutlak maka itu bisa digunakan baik untuk untuk orang madhab uh, apa uh, Syiah ataupun madhab Sunni karena dua-duanya adalah Muslim. Nah begitu pula misalnya seorang uh, kafir, ya, seorang kafir uh, yang mewakafkan kepada fukoro, uh, yang kepada fukoro dimana kalau misalnya kita melihat adanya insiraf daripada atau misalnya Makfum makna atau makna yang dipahami daripada orang yang memberikan wakaf itu adalah untuk agamanya sendiri. Misalnya Yahud untuk Yahud, Nasrani untuk Nasrani, atau Kristen untuk Kristen. Maka itu untuk mereka. Begitu pula misalnya kalau misalnya Alusuna ya, Ahlu untuk ahlus Kalau ada insirof, kalau tidak ada insirof ya sifatnya berarti umum. <tuh> kalau misalnya tidak ada insirof. Tapi tidak ada mutabar di sini misalnya untuk madhab syafi'i, hamaliki, hambali tidak. Tapi yang mutabar ada di sini madhab misalnya eh, eh, apa 12 imam atau selainnya. Atau kalau tidak ada insyirah kedemikian secara mutlak maka seluruh madhab bisa digunakan. Itu yang perlu kita ketahui. Yang selanjutnya adalah kalau misalnya eh, seseorang eh, apa ibaratnya eh, mewakafkan kepada orang-orang uh, atau misalnya kepada fakir miskin ya kepada fakir miskin di negerinya misalnya nah kalau misalnya sifatnya orang-orang uh, uh, di negerinya atau orang fakir di negerinya adalah terbatas atau bisa dihitung atau bisa uh, secara mahsuroh atau uh, apa ibaratnya ibaratnya secara bisa di Perkirakan, atau bisa dihitung, atau bisa ya, terbatas. Lah, yang kebalikannya adalah gaya mah roh. Gaya itu adalah yang tidak bisa di, di, diperkirakan karena saking banyaknya. Nah, untuk yang pertama atau yang masuk yang sekiranya bisa terbatas, ya, maka e, pemanfaatan daripada barang wakaf itu sendiri harus di apa diberikan kepada mereka secara rata yaitu diberikan kepada mereka secara rata ke seluruh daripada fakir di misalnya kalau di kota tersebut di kota tersebut misalnya seluruh fakir di kota tersebut nah kalau misalnya gair mahsurah gitu maka tidak diwajibkan untuk seluruh gitu karena memang gair maksud karena terlalu banyaknya tidak mungkin kita bisa menghitungnya karena terlalu banyak kemate semampunya 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 bisa disebarkan kepada wakaf terus dimanfaatkan untuk orang-orang fakir yang bisa dimanfaatkan itu tanpa wajib untuk ibaratnya untuk seluruh satu persatu kepada mereka semua karena gair masurah atau tidak mungkin untuk dihitung tidak mungkin karena terlalu mungkin karena banyaknya walaupun demikian tetap bahwa kalau misalnya eh mahsurahnya agar mahsurahnya ini eh, ya walaupun tidak bisa dihitung, tidak bisa diperkirakan tetapi alal ahwat artinya di sini ihtiyatnya adalah ihtiyat mustahab bukan wajib. Ihtiyat mustahab diperhatikan pembagian untuk diusahakan ke seluruh fakir miskin untuk penggunaan barang wakaf tersebut walaupun gaer mahsurah itu hanya ikhtiyat mustahab aja, diusahakan dengan sebaik mungkin untuk disebarkan, dan mereka menerima semua daripada barang wakaf tersebut dari, dari manfaatnya. Itu saja mungkin dari pertemuan kita kali ini. Insya Allah, dalam pembahasan selanjutnya kita akan meneruskan banyak masalah masih tersisa di dalam pembahasan mengenai masalah wakaf itu sendiri. Tá apaa tofik walidaya wala Aayaah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Ya Rabbana. اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا يا ربنا ربنا يا ربنا يا ربنا